Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin, Yusril Iza Mahendra, mengatakan tim kuasa hukum Prabowo Sandi gagal membuktikan tuduhan kecurangan dalam sidang gugatan Pilpres 2019. Menurut Yusril, saksi yang diajukan juga tidak bisa membuktikan tuduhan apapun. Dalam sidang ketiga gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan pada Rabu 19 Juni 2019, kuasa hukum Prabowo Sandi mengajukan 15 saksi. Namun kata Yusril, tidak ada satu saksi pun yang dapat membuktikan terjadi kecurangan dalam Pilpres 2019. Saksi bernama Rahmat Syah, asal Kepulauan Batubara, Sumatera Utara, soal keterlibatan aparat kepolisian dalam pemilu 2019, menurut Yusril tidak dapat menjelaskan secara detail siapa aparat tersebut dan sejauh mana pengaruhnya. Selain itu, Yusril menilai saksi ahli IT yang dihadirkan kuasa hukum Prabowo Sandi, Yaswar Koto, tidak memahami IT pemilu.